wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Sabit React. Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi. Ini tuh adalah kolaborasi antara Beauty Unity sama Didi Eleven di kemarin itu kalau nggak salah konser Raya Indosiar ke-27 sih ya aku rasa ini tuh. Jadi mereka membawakan lagu medley dari Dua Kursi sampai Tarik Selimut. Nah, jadi karena aku penasaran banget juga. Oke, ini dia Beauty ya. Wow, gila sih, ini udah meriah juga sih. Wow. Gila sih, auranya ya, auranya keluar banget sih di sini. Aulia semuanya tuh keluar banget. Wow, bener-bener profesional banget sih, bener-bener profesional, kreatif kayak gitu ya, gila sih. Ini parah banget. Ini salah satu strategi supaya untuk menarik anak-anak muda juga untuk supaya bisa mengenal lagu-lagu dangdut sekaligus juga mungkin ngikutin lagu-lagu dangdut gitu ya. Gila, tapi dengan sentuhan milenial gitu ya. Oke. Oh, ini Unity. Katanya si Unity katanya mau ngeluarin single baru ya katanya. Dari oh itu lagu dia sih kayaknya. Gila sih, ini benar-benar percampuran dangdut dan pop yang benar-benar kayak klop banget gitu loh. Tapi aku nggak tahu sih ini lagu pop atau lagu dangdut ya. Kayaknya sih antara lagu pop sih aku rasa sih ya. Meskipun beda genre tapi Unity tetap diundang ke sini dan menampilkan ciri khas popnya tapi bisa membawa juga mengcover lagu-lagu dangdut gitu ya. Jadi aku suka sih, suka yang kreatif kayak gini gitu. Oke. Oke, tadi Didi Eleven udah keluar tuh. Oh, ada breakdance ya. Bentar. Gila. Gak nyangka sih ada breakdance-nya juga ya ternyata. Oke. Wah. Oh, ini sebagai opening untuk Didi Eleven juga ya. Wow. Dari dua paling semangat nih. Oke, ini lagu dangdut ya. Wah, gila sih. Ini bener-bener aku gak expect sih medley yang kayak gini dan di sini kita bisa melihat istilahnya kayak bener-bener kreatif banget dimana ini medleynya karena kan belum ada ya sebelumnya pernah ada yang nge-medley lagu dangdut sebelumnya belum pernah ada dan juga ini di aransemen remix gitu versi yang baru remix jadi kelihatan semakin baru dan semakin wah gitu ya semakin berkualitas semakin eksklusif gitu maksudnya lagu dangdut di sini dikemas dengan bentuk seperti itu ya tujuannya untuk menarik ini sih para milenial para anak-anak muda gitu loh. Juga,
Wow. Oke. Oke, gelar beauty sekarang ya. Oh, Sabtu Minggu. Gila sih, ini semua mendukung banget sih. Mendukung banget musik, suara, visual, semuanya visual banget sih, gila. Gila sih, beauty tuh visualnya makin-makin loh. Aku sampai gak ngenalin gitu loh. Gila sih, parah banget. Ini mah fix parah banget, aku sampai kayak cuman bisa ngeliatin doang gitu, cantik banget visualnya, gila, parah. Memang sih kalau soal dance memang mereka di sini agak kurang sinkron gitu ya, mungkin karena ya nama juga jam terbangnya ini sih ya, jam terbang yang serba terburu-buru gitu ya. Tapi segini juga udah bagus kok, tenang aja. Kita juga tahu kok kalau misalnya PUD itu jadwal solonya tuh padat, dan ini tuh benar-benar kayak mereka udah bekerja keras juga gitu ya, berapa hari sebelum ulang tahun gitu. Dan mereka sebenarnya juga basicnya bukan dancer sih ya, tapi mereka berusaha sih. Apaan tuh? Ini break dance. Dance break. Atau oh, ganti ke Unity lagi. Semi dari SMA. Oh. Ini semuanya pada ganti rambut. Oh iya sih. Ganti warna rambut salah. Kali Ratna. Ada nge-rap dia, bentar ada rapnya ya. Emang aslinya versi aslinya kan nggak ada rapnya ya, tapi ini dibikin versi ada rapnya gitu. Gila sih, ini Ricky bukan sih ya, Ricky yang rap ya, tumben. Yo, oh, ganti lagi jadi 11. Menantikan sih mereka bareng-bareng gitu nyanyinya. Wow. Hari dengan potongan rambut barunya, Hari. Gila sih, gila. Ini benar-benar kombinasi yang membuat aku speechless dan pingin senyum-senyum terus dari tadi gitu ya. Oke. Oke, ini bareng-bareng gini. Farhan. Gila. Oh, goyang dua jari ini yang lagi terkenal gitu, bukan sih lagunya?
Wah. Gila sih parah. Ini keren banget sih perpaduannya, gila. Gak nyangka parah. Wih, jamet. Rara sendirian di tengah-tengah judi level nona Rara. Gila sih ini formasi ini, gila banget. Wih. Wow. Speechless. Kali ini aku benar-benar speechless banget ke reaksi mereka. Mereka benar-benar kayak niat banget gitu ya, dan kreatif tentunya, niat dan kreatif gitu. Oke, inilah mereka generasi sekarang, generasi milenial yang memperkenalkan pop dan juga dangdut ala-ala lagu-lagu zaman dulu gitu ya. Gila sih parah. Oke, paling segitu sih reaksi aku untuk kolaborasi antara Beauty, Unity dan juga Jadi Eleven memedley lagu dangdut dan juga lagu pop gitu ya. Banyak banget ada lagunya sih ya. Oke, paling segitu aja. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, juga subscribe. Kalau misalkan nih fansnya Unity, fans Beauty ataupun fans Jadi Eleven melihat ini, jangan lupa tinggalkan jejak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.